Ketiga, kita wajib untuk beribadahnya kepada Allah, enggak boleh yang lainnya. Karena ibadah ini hak mutlak hanya milik Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita wajib untuk beribadah itu hanya kepada Allah saja. Enggak boleh kita palingkan, dan Allah enggak redha apabila ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah. Allah enggak redha. Ini disebutkan dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, inna Allah la yardha ayyushraka ma'hu adun fi ibadati la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Allah enggak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus. Artinya Allah enggak redha kalau ada orang yang dia berdoa beribadah kepada Allah tapi dia beribadah juga kepada malaikat. Allah enggak redha. Atau ada orang yang beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada Nabi Muhammad SAW, dia tunduk sujud kepada Nabi Muhammad SAW, Allah enggak redha. Atau dia minta kesembuhan kepada malaikat atau minta kesembuhan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah enggak redha. Atau dia minta rezeki kepada malaikat atau minta rezeki kepada Nabi Muhammad SAW, Allah enggak redha. Allah enggak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Ibadah itu mutlak milik Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan rezeki, hanya Allah yang dapat memberikan manfaat, hanya Allah yang dapat menolak bahaya. Hanya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Antum lihat dalam surah Yunus ayat 106, ayat 107. Tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin wa yamsasuka qawlun fala kashifa lahu illa hu. Dalam surah Yunus di ayat 106-nya Allah berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Arti mereka yang kalian berdoa kepada selain Allah enggak bisa memberikan manfaat. Enggak bisa membahayakan kamu juga dan enggak bisa melakukan bahaya. Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fa in fa'ata fa innaka idzan min adh-dhalimin. Kalau engkau lakukan juga ibadah kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang yang zalim. Termasuk orang-orang musyrik. Kemudian di ayat 107 Allah berfirman, wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafur rahim. Apabila kamu dikenakan oleh Allah bahaya, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu Allah. Ini wajib kita yakin ini. Apabila kita ditimpa oleh bahaya apa aja, petaka, bencana, gempa, tsunami, penyakit yang berat atau wabah atau yang lainnya, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah saja. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Apabila Allah mengendaki kebaikan, enggak ada yang bisa menolak karunia Allah. Yusibu bi man yasha' min ibadihi, Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Wajib kita yakin enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Jadi satu-satunya yang wajib kita ibadah itu hanya Allah. Ayat-ayat yang tadi sudah kita baca.